ولم ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. قال الله تعالى في القران العظيم وهو اصدق القائلين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى في ايه اخرى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى وعلى اله واصحابه اهل التقى والوفاء. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah menurunkan hanya satu surat ini saja, tidak ada 113 surat yang lain, lakafa, cukup. Begitu kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal di Fustat, Kairo, tahun 204 Hijrah. Surat apakah itu? Maka surat ini dibaca oleh khatib setiap khutbah kedua hari Jumat untuk mengenang kemuliaan dan keagungannya. Wal asr, demi waktu. Orang barat berkata time is money, waktu adalah uang, karena mereka membangun peradaban materi. Jika ada materi maka waktu bermakna. Sedangkan Islam mengajarkan wal asr, demi waktu. Karena yang pertama ditanya di hadapan Allah nanti bukan harta, bukan kedudukan, tapi yang pertama ditanya adalah waktu yang pernah kuberikan, kemana kau pakai. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah, kaki anak Adam manusia semuanya tidak akan bergerak pada hari kiamat. Dia akan ditanya, pertanyaannya berapa? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, semua nikmat ditanya. Kalau sudah bercerita tentang nikmat, berapa nikmat yang diberikan Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kau mau hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kau tak dapat berapa menghitungnya. Siapa yang sanggup menghitung hembusan nafas? Siapa yang sanggup menghitung detak jantung, tetesan darah? Siapa yang sanggup menghitung kedipan mata, bisikan hati? Tak ada satu pun yang dapat menghitung. Tapi di antara nikmat yang banyak itu, yang pertama ditanya Allah Ta'ala adalah an umrihi fima afnah, umur yang kuberikan kemana kau pakai. Alhamdulillah, di hari yang baik, sayyidul ayam, andai mati kita pada hari ini, kita dapat menjawab, ya Allah, hari pertama ku isi dengan salat sunat tahiyatul masjid, setelah itu ku isi dengan qabliyah subuh, setelah itu ku isi dengan salat subuh, setelah itu ku isi dengan salat duha, setelah itu ku isi dengan zikir, setelah itu aku pun bekerja mencari nafkah. Maka semuanya bernilai ibadah. WC tempat setan, najis, kotor, tapi bagi orang Islam dia bisa bernilai ibadah ketika dia langkahkan kaki kiri, dia katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Makan, semua orang makan, tapi makan orang beriman berubah menjadi ibadah. Karena ketika itu dia katakan bismillah ya gulam, wahai anak kecil, sammillah, sebut nama Allah, kul mimma yalik, makan apa yang dekat kepada dirimu. Menyebut nama Allah menyebabkan tradisi, kebiasaan, rutinitas berubah menjadi ibadah. Oleh sebab itu, jika kita sadar bahwa waktulah yang pertama akan ditanya, maka tidak akan ada manusia yang menyia-nyiakan waktunya. Setelah Allah bersumpah demi waktu, padahal biasanya dia bersumpah demi makhluk yang besar, was-sama'i wat-tariq, demi langit,
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, demi matahari. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, demi bulan. Makhluk yang besar, tapi saat lain dia bersumpah demi waktu sampai 6 kali menurut urutan waktunya. Ketika terbit fajar dia bersumpah, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ, ketika masuk waktu subuh dia bersumpah, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ, ketika masuk waktu duha dia bersumpah, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, ketika masuk waktu siang dia kembali bersumpah, وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى, ketika masuk waktu petang dia bersumpah, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ, ketika masuk waktu malam dia bersumpah, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Ini menunjukkan betapa besarnya waktu, melebihi besarnya matahari, bulan, melebihi makhluk yang lain, karena kita berada dalam ruang dan waktu. Dan waktu akan ditanya. Setelah itu Allah berfirman, innal insan, sesungguhnya manusia, lafi, lam, menunjukkan penekanan makna. Sungguh, lam jika dibaca panjang, la, tidak. Tapi jika dibaca pendek, lafil khus, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia sungguh pasti dalam kerugian. Orang kaya rugi, orang miskin rugi dua kali. Orang yang punya kekuasaan rugi kalau tidak memakai waktunya. Yang tak punya kuasa rugi dua kali. Maka siapa yang beruntung? Innal insan, insan diambil dari kata uns, jina. Mengapa manusia ini disebut jina? Lawan dari kata bahimah, hewan yang tidak ada jina pada dirinya, liar, menerkam. Maka manusia yang tidak jina kepada hukum Allah, manusia yang tidak tunduk, dia dikatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Bal hum adal, bahkan lebih tak bermakna daripada binatang. Maka kita juga disebut sebagai insan dari kata nasya, lupa. Orang-orang yang lupa itu mesti diingatkan. Ingat mengingatkan itu disebut tausiah, disebut dengan tazkirah, disebut dengan saling mewasiatkan, saling mengingatkan. Fadzakir, beri peringatan. Laki-laki yang sehat, baligh, berakal, tidak kurang satu apapun, wajib telinganya mendengar tausiah dari khatib hari Jumat. Salah satu rukun khutbah adalah usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku pesankan kepada kamu semua, kata khatib, wa nafsi, terlebih-lebih pada diriku, bitaqwallah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insan, manusia yang jina, innal insan, manusia yang pelupa, itu diingatkan bahwa dia lafi khusr, sungguh dia berada dalam kerugian. Tapi siang ini kita tidak rugi karena kita berada di rumah Allah. Kita tidak rugi karena sedang mendengar ayat-ayat Allah. Tidak rugi karena kita sedang berada bersama hamba-hamba Allah. Tapi non jauh di sana, saudara kita yang tidak sakit, saudara kita yang tidak musafir, mereka rugi. Walaupun menurut materi mereka beruntung, tapi kerugian yang amat nyata karena waktu yang mereka sia-siakan tak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Padahal semua akan ditanya, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, kemana, di mana, untuk apa yang pernah kuberikan dulu kepada engkau, kau gunakan, kau pakai, apakah untuk mencari ridha Allah atau tidak. Innal insana lafi khusr, apakah semuanya ada pengecualian. Ini bukan no exception, illa, kecuali. Siapa yang tidak masuk dalam yang rugi itu? Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka Allah ciptakan hidup, Allah ciptakan mati. Detik ini ada yang menangis meratap melepas kematian, tapi ada juga yang melelehkan air mata dengan senyuman di rumah sakit yang sama, dengan bunyi tangisan yang sama, satu tangisan kebahagiaan karena menyambut kelahiran kehidupan yang baru, tapi satu tangisan penderitaan karena berpisah menuju alam yang baru. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amala, amalnya.
Allah tidak pandang siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Allah tidak lihat siapa yang paling banyak ilmunya. Allah tidak lihat siapa yang paling banyak hartanya. Allah tidak pandang siapa yang paling tinggi jabatan kuasanya. Tapi yang dilihat Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat badan tubuh kamu, wala ila suwarikum, tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulub, yang dipandang Allah qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Cukupkah hati saja? Tidak. Al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lidah. Maka bersyahadat bagi yang mu'allaf masuk Islam, disaksikan. Selesai salat Jumat ini, kata pengurus masjid, jangan pulang, karena kita menyaksikan ada saudara kita yang akan bersyahadat. Lalu ditanya, apakah engkau bersyahadat karena ada paksaan? Tidak. Apakah karena hanya ingin menikahi muslimah anak orang Islam? Tidak. Lalu kenapa? Karena kesadaran. Maka disaksikan semua orang beriman, dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Cukupkah hanya itu? Tidak. Karena banyak yang percaya kepada Allah tapi menolak Muhammad, maka disertai dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang diulang dalam azan, itu diulang lagi dalam iqamah, itu yang diulang lagi dalam tasyahud awal, itu juga yang diulang lagi dalam tasyahud akhir. Bahkan dalam ucapan zahir dan batin, kita tetap menyertakan dia. Tak nampak di pelupuk mata, tapi kita ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kemudian setelah orang beriman, tak cukup hanya hati, disertai dengan lidah. Wal amalu bil arkan, anggota tubuhnya ikut beramal. Illal ladzina amanu, orang beriman, dia tidak masuk dalam yang rugi. Lalu setelah itu barulah Allah berkata, wa amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh. Orang selalu menyangka amal saleh itu puasa. Maka banyak puasa Senin Kamis. Orang menyangka amal saleh itu zakat, maka dia banyak bayar zakat fitrah, zakat mal. Orang menyangka amal saleh itu adalah baca Quran, khatam Quran. Betul, tidak salah. Itu semua amal saleh. Tapi makna amal saleh yang umum adalah semua perbuatan yang dilandasi iman atas nama Allah. Mereka yang bekerja di kantor dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam karena lembur, itu juga bernilai amal saleh. Kalaulah orang beriman tidak mengkotak-kotakkan amal, di masjid ibadah, di luar masjid tidak ibadah, di tanah suci ibadah, di kampung halaman tidak ibadah, bersama ulama ibadah, bersama anak istri tidak ibadah, padahal semuanya bernilai ibadah. Ibu yang mengandung anaknya 9 bulan 10 hari, melahirkan anak meregang nyawa, mati dia, mati dalam keadaan mati syahid, karena dia melahirkan anak-anak yang saleh. Laki-laki yang mencari nafkah, melepuh, meneteskan darah air mata, hitam kulitnya karena terpaan matahari, tapi dia niatkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa, mati dia dalam mencari harta yang halal. Man mata duna malihi fa huwa syahid, siapa yang mati mempertahankan hartanya dari perampok fa huwa syahid, maka dia mati syahid. At-tajiru saduqul amin, seorang pedagang saduq, jujur, amin, amanah. Ma'as-siddiqin, maka dia akan dibangkitkan di akhirat bersama mereka yang siddiqin, wasyuhada, mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Kita tidak membagi ini ibadah, ini tidak ibadah, ini amal, ini tidak amal. Semuanya bernilai amal, bahkan tidurnya pun amal. Kenapa demikian? Karena sebelum dia memejamkan mata, dia berkata, bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Andai mati dia, maka matinya husnul khatimah. Dan ketika matanya terbuka, yang dia ingat pun Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia lihat wajahnya di permukaan air, dia tampakkan wajahnya di cermin, dan dia ingat Allah. Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah, sebagaimana kau perbaiki ciptaan fisik tubuh, wajah, rupaku, fahassin khuluqi, perbaiki akhlakku,
keseimbangan antara zahir dan batin. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman tidak nampak, iman tidak pernah ditulis di KTP, iman tidak pernah ditulis di kertas formulir. Yang ditulis adalah Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tapi iman, percaya bahwa dia yang mengawasi. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Gara-gara iman itulah pedagang tidak curang timbangan. Gara-gara iman itulah ustaz tidak menjual fatwanya. Gara-gara iman itulah penguasa tidak menganiaya rakyatnya. Gara-gara iman itu pula rakyat tidak melawan kekuasaan yang dititipkan Allah kepada orang-orang yang diridainya. Karena iman itu pula kepala rumah tangga mendidik anak istrinya. Karena iman itu pula anak tak durhaka kepada orang tua. Karena iman itu pula orang tua takut menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawab amanahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman, amanah, aman. Satu akar kata, alif, mim, nun. Iman dari alif, mim, nun. Aman dari alif, mim, nun. Amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada aman bagi orang yang tidak beriman dan menunaikan amanah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman menunaikan amanah, maka akan wujud keamanan. Wa amilus salihat, barulah dia beramal salih. Cukupkah dirinya saja beramal saleh? Tidak. Orang beriman tidak egois. Yang penting saya salat, yang penting saya puasa, yang penting saya tidak minum khamar, yang penting saya tidak berzina. Orang beriman tidak egois. Maka ayat itu dilanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Saling pesan memesankan, saling menyampaikan wasiat, saling mengajak. Oh tetangga, oh kawan, oh sahabat, oh anak buahku, oh kaki tanganku, oh orang-orang yang berada di bawah kekuasaanku. Illadzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Ini benar, ini salah. Wa tawasaw bis shabr. Tunjukkan dulu mana hak mana batil. Kita selalu minta kepada Allah, Allah marilah haqqa haqqa. Tunjukkan kepada kami wahai hak itu benar. Warzuqna ittiba'ah, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, pandangkan, tunjukkan, perlihatkan bahwa yang batil itu salah. Karena ketika orang tidak dapat membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih, yang batil dia sangka betul, yang betul dia katakan batil. Maka pertama pesan, wa tawasaw bil haqq, saling pesan memesankan, saling mengingatkan tentang hak kebenaran. Setelah itu barulah sabar, wa tawasaw bis sabr. Sabar ketika kematian, sabar ketika kesakitan, sabar ketika kebakaran, sabar ketika kehilangan. Bukan itu yang dimaksud. Itu sabar level 3. Sabar ketika memperjuangkan kebenaran. Sabar bangun di tengah malam melawan kantuk. Sabar melawan ajakan untuk memakan haram. Itu dulu dikatakan sabar. Hari ini orang bila menolak harta yang banyak, mungkin dia tidak dikatakan sabar. Kawan-kawannya berkata, kau bodoh, ini kesempatan, kenapa tidak kau ambil? Tapi Al-Quran berkata, wa tawasaw bil haqq. Setelah kau tahu bahwa itu benar, ini salah, maka kau perjuangkan dia. Kau memperjuangkan dengan segenap kemampuanmu, menahankan diri dari sumpah serapah, kucilan orang. Maka saat itu kau masuk dalam golongan wa tawasaw bis sabr. Andai surat ini saja yang turun, cukuplah. Kenapa demikian? Karena surat lain merupakan penjabaran dari wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hablum minallah, hablum minannas, terjalin dalam surat ini. Oleh sebab itu para khatib di hari Jumat menyampaikan pesan, dan surat ini terletak di antara diapit oleh dua surat. Dia terletak di antara surat Al-Hakumut Takazur dan setelah Al-As surat Al-Lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Apa rahasia di balik ini? Pertama, orang sibuk dengan harta. Al-Hakumut Takazur. Kamu sibuk dengan saling berbanyak-banyak, berbangga-bangga, banyak harta, banyak kuasa, banyak anak, banyak ilmu, kemasyhuran, popularitas. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dikubur, sampai mulut disumbat tanah, barulah kau berhenti.
ini materi. Lalu kemudian datang wal as, ingat sampai masanya kau akan mati dan yang kau bawa hanya satu, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan kemudian setelah surat al as, Allah ingatkan, kau sudah baik, kau sudah beriman, jangan kau rusak imanmu dengan caci maki, sumpah serapah. Wailul likulli humazatin lumazah, celaka orang yang menyumpah serapah, caci maki. Sedekahnya rajin, infaknya rajin, tapi kata-katanya kasar. La tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan perbuatan baikmu. Bil manni wal adha, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Wa ma'firatun, pemberian maaf, khairun, lebih baik. Min shadaqatin, daripada perbuatan baik. Yatsma'uha adha, tapi diiringi dengan ucapan, kata-kata, menyakiti hati orang lain. Kalau galah patah boleh disambung, kalau kaca pecah boleh direkat, tapi kalau hati sakit kemana obat akan dicari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك حتى الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي رهينيا ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ارزقنا إماما عادلا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تدع لنا في مقام هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا لينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.